Kan karena banyak yang ngaji-ngaji enggak ngerti bahasa Arab ceramah. Itu. Bawanya kitab saya lagi. Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Allahul Musta'an. Kitab ini dibawa, ditunjukin sama orang awam. Dipikir orang, oh murid Ustaz Yazid. Padahal dia gak pernah belajar. Gak pernah duduk rumah saya. Saat duduk, cuma paling sekali dua kali. Sekarang dia bawa kitab ini. Dia mengerti isinya tuh. Betul dibacain, tapi dia gak paham. Dibacain nih, berapa lembar, satu lembar, kedua lembar dibacain. Dia ngomong sendiri deh. Ngomong, kayak orang ngigo. Apa aja dibawain sama dia. Ini kadzabun dajjalun yang seperti ini. Pendusta, tukang bohong. Banyak yang seperti ini sekarang ini. Atau pakai buku saya, Mulia Dengan Mana Salaf. Karena dagangan lagi rame nih dagangannya. Salaf, 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 salaf. Itu dagangan. Sebagai banda. Oh, dia bawa ya. Berarti gak ngerti, gak pernah belajar, gak pernah duduk. Gak pernah paham juga tentang isinya. Ya, ini bahaya yang seperti ini. Meskipun dia belajar dulu. Belajar berapa tahun? 6 tahun belajarnya. Ini enggak. Berapa kali hadir, sudah ngajar kitab itu. Dia juga gak paham isinya, gak paham. Ini bahaya. Maka antum jangan belajar kalau orang ngerti ini. Meskipun ditulis titelnya. LC, langsung ceramah. MA apalagi. Wah, dia titel banyak deh. Allahumma salli wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billah.